diajarin ya. Didi, makasih udah jadi mentor yang baik ya. Wah, ini yang pro-nya nih. Makasih. Bahagia. Aja. Bapak pula ini. Kebongkar semuanya. Sayang itu langsung kawal sampai halal. Couple cute kita, Dede Lesti dan Abang Bila. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Halo Bilovers, Leslar. Hubungan Lesti dan Bilar memang sudah tak bisa diragukan lagi, walau masih beberapa orang ada yang tak percaya dan menganggap hubungan mereka sebatas settingan belaka. Namun fakta membuktikan keseriusan keduanya untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius, yakni pernikahan, itu sudah jelas. Terbukti di malam tadi malam, Bilar dan Lesti menghabiskan waktu malam minggu bukan hanya berdua, tapi kedua keluarga dari dua belah pihak dipersatukan di momen malam minggu liburan bareng keluarga mereka berdua. Jadi kecocokan, keharmonisan hubungan dua keluarga yang terjalin antara keluarga Rizky Bilar dan Lesti Kejora memang sudah mendapatkan jempol. Karena kenapa? Mereka sudah semakin akrab membina hubungan yang semakin serius. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bilar dan Lesti, bahwa hubungan mereka tidak hanya ingin menyatukan keduanya saja, tetapi mereka ingin menyatukan dua keluarga yang berbeda, yakni keluarga Bilar dan Lesti. Lucunya sekali ketika live IG, Bilar tak berdaya guys. Tak berdaya kenapa? Saat live dia tak mengungkap fakta sebenarnya ketika ada di AV Record. Karena tadi malam jadwal mereka jalan-jalan begitu padat. Ya, saat itu dia live IG dan tak mengakui sedang bersama si Dede Lesti. Namun tiba-tiba sang ayah Lesti Kejora, ayah Lesti, ya menyamblek ngambil HP, lihat HP live Instagram milik Bang Bi. Bang Bi ciut ketika camernya, calon mertuanya itu, ambil HP dia. Dia hanya senyum-senyum. Halo. Hingga akhirnya diledeklah dia sama para fan. Karena kenapa dia gak mampu berbuat apa-apa ketika camer ngambil HP-nya. Hingga kasih nasihat. Begini dia sang mertua, yakni ayah Lesti Kejora, ngomong, makanya jujur katanya. Malah dibajak. Aduh. Oke, dia ambil camer berkuti. Dan fakta tadi malam juga membuktikan bahwa keluarga Bilar dan keluarga Lesti memang sama-sama menghabiskan malam minggu ceria bersama. Kemesraan nampak dari unggahan foto. Suatu foto yang diunggah oleh ayah Kejora, ayah Lesti, dengan memberikan caption cute. Sungguh cute guys, karena ternyata mereka semua gercep untuk mempersatukan Lesti dan Bilar. Kita semua sebagai fan mereka harusnya dan
wajib bagi kalian yang ngefans sama Bilar untuk mendoakan mereka. Marilah kita doakan mereka semoga dipersatukan menjadi sepasang kekasih yang mengikat janji di pelaminan nanti sebagai sepasang suami istri yang akhirnya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu saja. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan rezeki yang melimpah sehingga selalu nonton kegemoyan dan keuangan mereka berdua yakni Lesti dan Bilar. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe. Yuk, bye-bye.